kita mau nge-review masakan Padang ya. Ini rumah makan Tanjung yang ada di Jalan Pahlawan, Kampung Bulak, Sawangan, Depok. Ini kalau mau lihat dari jalannya, ini arahnya yang dari Jalan Raya Mukhtar ya. Kalau yang nonton review Serabi, nah ini posisi arahnya. Kemudian kalau yang ini arahnya dari Sinangkawates. Nah ini yang dari, kalau misalnya nonton review yang pempek, nah ini posisi arahnya. Oke, ini orangnya lagi bakar ikan. Jadi kalau udah selesai baru kita samperin. Kalau udah selesai bakarnya, kalau udah lengkap baru kita tanya ya. Ini kalau misalnya dilihat jualannya serba 10.000 loh. Biasanya kalau masakan Padang yang 10.000 itu jarang ya. Nah ini kebetulan ada yang 10.000. Oke, kita samperin ya. Oke, ini yang lagi dibakar ayam bakar. Ini dikasih bumbu. Nah ini kalau dilihat makanannya serba 10.000. Oke, boleh kenalan namanya si ada? Ahmad. Iya, mengalihnya dari Buku Bara di Siko. Mengalir dari pukul 7 sampai jam 9 malam. Ini kok bisa go food, grab food nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisanya via WA saja ya? Oke. Okay. WA atau bisa datang ke Siko? Datang ke Siko, oke. Okay. Nomornya WA-nya Bara? WA-nya... 083 Bale. Iya. 5337. Iya. 5 wale, sabale. Kalau boleh tahu, kalau mesennya itu Mbak tuh caranya harus datang ke Siko atau WA saja, kemudian atau langsung aja piti atau Mbak? Kebanyakan yang datang ke Siko. Jadi sabalun hari hanya 2 hari dan yang aja dia datang ke Siko. Ke Siko. Agih DP dulu? Agih DP dulu. Boleh. Berarti satu hari sebelumnya ya? Dua hari ya? Oke. Dua hari. Itu mesennya berapa banyak kalau mesen? Biasanya kalau bulia, orang acara-acara itu paling seringnya lima dulu. Oke. Lima peta itu. Biasa untuk ayam kantor, sekolah? Banyak yang paling banyak di Siko? Acara-acara kantor? Enggak, acara pengajian. Oh, pengajian. Oh iya, di Siko banyak musaji. Siap pengajian biasanya ya. Sarono lah dimasak. Alun. Masih ada lagi? Dan? Oh. Lalita sih kamu makan pulau. Kamu mencoba ayam ya? Ayam itu tongkol. Jo ayam saja lah. Ayam tapi ayam nyama ya. Pincang. Waduh, entah gak puas. Nanti gak puas. Jo ikut saja lah ayam. Ayam bakar. Yang itu. Ini bakal juga sama kan? Iya. Jangan lapor. Iya. Boleh dia makan di Siko yang itu sambil menunggu itu. Alun selesai kan, Mas Ayo? Yang ikut saja nih, Pak. Makan di Siko. Ambil dia tahu Iko mambuin nasinya berapa liter sehari? Oh, 6. 6 liter? Iya. Oke. Pastinya ya. Jadi, lada hijau.
sebada sekete. Lagi kuah ayamnya sekata sejo. Dada randangnya Bu ya enggak? Iya, iya. Jo kuah ayam tuh yang sebaliknya tuh. Kok? Itu lado ya. Itu lado. Iya, lado, lado sirah sekete. Jo ayam bakar. Tidak ada ya. Oke, ini nasi ayam bakar ya. Untuk satu porsi 10.000. Lumayan lah. Untuk kantong kita. Ya, bisa dicobain, nanti dilihat dulu ya. Oke, ini coba diperhatikan. Nah, ini ada cabai merahnya. Kemudian ada dedak rendangnya ya, karena tadi minta. Kemudian ada cubi, oke, atau daun singkong kalau di sini jalannya, kalau di Padang namanya cubi. Kemudian ada gulai cilada. Oke, kita cobain ya. Ini untuk kategori 10.000. Nah, kalau orang Padang tuh biasanya makannya pakai tangan ya. Makanya dia dikasih tempat cuci tangannya. 10.000. Enak kok. Ini ada rendangnya soalnya. Jadi ada legit-legitnya ya. Kemudian kita cobain ayamnya. Untuk ayam bakarnya lumayan loh, cuman harga 10.000 aja, bumbunya berasa. Cuman ukurannya ya sesuai lah ya dengan harga 10.000. Nah, ini kalau buat makan pagi atau siang, nah ini lumayan sesuai kantong. Karena dia memang cuma 10.000. Ini kalau di tempat lain kan harganya ada yang 18.000, ada yang 15. Nah, ini cuman 10.000. Rumah makan Tanjung. Iya, enggak itu iko namanya ayam. Satu gula cincang. Iya. Pucuk maranci. Sambal lado hijau. Itu gula cibata. Gula ayam. Ayam bakar. Nah, itu rendangnya. Sambal lado merah. Iya. Crispy-nya bagus ya, ayam itu. Crispy, oh. Kapal lo ikan tongkol. Iko crispy yang mana? Ah, ayam goreng. Oh, ayam yang Iko. Ah. Oke, kalau Iko namanya ya? Ayam goreng bado. Hmm? Ayam pasca. Namo ya yang tadi ya. Kalau Iko? Kikil. Itu lele crispy. Oh, lele crispy sama yang gitu ya. Kalau Iko namanya ya? Itu dadar. 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 Iya. Kepung pasca. Kepung salah dado ya. Bawa, oke. Ayam bakar dia tongkol gitu. Oke. Okay. Oh, tongkol. Lada hijau. Oke. Okay. Siap. Iko sarono harganya 10 ah. 10.000. Ada yang lain enggak? Enggak ada. Samo sarono ya. Oh. Paling murah ya. Enggak ada serba 10.000 ya. Oke. Boleh dibungkui CLI di ajahnya ayah ya. Ikan kembung deh. Ikan kembung. Iko dibakar ya? Iya. Iya. Iko kalau membuat nasi berapa banyak sehari?
abis yo. Kalau seharian abis apa? Berapa liter? 20-an lah. 20 liter? Iya. Berarti kok membuainya berapa kali kok? Bisa 3 kali. Oh, 3 kali. Iya. Kalau Iko tadi bara dia aja tahu 6 liter. Oke. Okay. Lumayan ya sehari. 3 kali. 3 kali lah. 20 liter ya. Oke. Okay. Kan kembung. Iya. Ya biasa molah lado sirah, dada randang. Oh, dibungkui sama Jo itu harganya sama lah. Sama. Iya, 10 aja. Oke, gue coba ada. Kuah itu enggak ada ya, kuah ayah ya itu. Asam padeh, asam padeh. Asam padeh. Alur masak. Enggak bikin loh. Oh, enggak buat. Oke. Biasanya ada. Biasa ada. Iya. Kirain alun 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 masak. Oh, yang ada bue ya, iyalah. Siap-siap. Jangan lupa kasih komentarnya, kemudian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.